Puluhan pengemudi ojek online panik berlarian saat dirazia Dinas Perhubungan. Sejumlah pelanggar yang terjaring mengaku melanggar lantaran terburu-buru mengantar paket. Puluhan pengemudi ojek online ini kocar-kacir saat dirazia Satpol PP di kawasan Mangga Dua, Jakarta. Secepat kilat, para pengemudi ojol ini langsung lari berhamburan ke tengah jalan demi menyelamatkan kendaraan yang terparkir persis di sisi pembatas bis Transjakarta. Saking paniknya, salah seorang pengemudi ojol bahkan sampai nekat mendorong sepeda motornya menyeberangi jalan di tengah padatnya kendaraan yang melintas. Sejumlah pengemudi ojol yang terjaring berdalih sedang mengantar barang. Ya gimana, emang udah parkir tengah jalan. Tapi emang sebenarnya tahu ya posisinya udah parkir. Tahu, Bang. Razia sengaja digelar lantaran lokasi kolong jembatan penghubung pusat elektronik ini kerap dijadikan pangkalan dadakan oleh para pengemudi ojol. Banyaknya sepeda motor yang parkir hingga memakan separuh badan jalan kerap menjadi pemicu terjadinya kemacetan. Pusat sementara 20 unit kendaraan yang di BAP ditilang di tempat banyak berapa itu, Bang? Banyak. Ada sekitar 20 lebih. 20 juga yang di BAP tilang di tempat. Puluhan kendaraan yang terjaring selanjutnya dibawa ke kantor Dinas Perhubungan dengan sanksi tilang hingga Rp250.000. Dari Jakarta, Randy Sanjaya, iNews melaporkan.